anak aku ni cakap dengan siapa kan? Tak apalah, dia cakap dengan aku kot. Ha, Mak Ayah fikir macam tu. Dan anak kata, tolong, tolong, tolong. Terima kasih. Ha, anak dia cakap macam tu. Dan kemudian tiba-tiba, Mak Ayah nampak daripada tembok ni, dia tak pergi pagar yang jaring tu. Dia dekat tembok ni, nampak bola yang anak dia tendang tadi, patah balik, masuk rumah dia. Ha, dan pernah, ini ada satu lagi tambahan lah, yang mana dia nyatakan di bahagian perenggan terakhir. Pernah berlaku satu kejadian penampakan yang pernah dialami oleh salah seorang rakan Ika pada waktu tu. Dia orang keluar daripada bilik, kan? Ha, dia keluar daripada bilik untuk pergi ke ruangan dapur. Tapi apa yang dia nampak di ruangan dapur pada waktu tu? Dapur gelap, eh? Dia nampak seperti ada orang yang berdiri dalam gelap. Tetapi orang ini seperti berbaju serba putih, panjang, tinggi dan kemudian rambutnya panjang. Menyebabkan rakan si Ika ni demam. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka, muka makhluk ni tadi. Sat, cubalah buka, nak tanya. Daripada arah sat tiga. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Syukur kehadiran ilahi kerana kita dipanjangkan umur untuk bertemu lagi di dalam episod kali ini dan saya harapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terima kasih diucapkan pada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe di bahagian bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram yang diceritakan oleh para pengirim kita. Yang mana di antara kisah seram gangguan yang berlaku pada episod kali ini adalah gangguan yang dialami oleh pengirim kita sewaktu mereka berada di rumah mereka sendiri. Dan ada juga pengalaman seram seorang pengirim kita yang dikatakan tinggal serumah dengan housemate dia. Nah, housemate dia ni membela Pontianak. Ha, menarik kan? Dan seperti biasa, sekiranya anda nak join saya ngopi, bolehlah pause dulu video ni dan sediakan minuman anda sendiri. Dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom. Aku Son. Menjaga isteri yang sedang hamil menjadi satu tanggungjawab ataupun cabaran yang perlu digalas oleh setiap individu yang bergelar seorang suami. Tidak terkecuali dengan pengirim kita ni yang dia gelarkan nama dia di dalam kiriman sebagai Takif. Yang mana Takif nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami. Kisah seram ni adalah kisah seram penampakan lah yang dia dan juga isteri dia pernah alami ketika mereka keluar untuk membeli makanan di luar pada waktu malam. Okey, sebelum saya masuk ke kisah seram dia ni, ada beberapa perkara yang anda perlu tahu. Yang mana isteri dia pada waktu itu sedang mengandung lah. Okey, mengandung anaknya yang sulung. Tetapi sebelum isteri dia mengandung ni, isteri dia telah pun atau pernah mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Ha, maknanya sebelum dia mengandung kali ketiga ni, dia dah mengandung 2 kali tapi tak ada rezeki lah kan. Ha, sampailah isteri mengandung kali ketiga ini, si Takif ni dia cakap dia bukan berikan 100 tetapi 200% perhatian kasih sayang kepada isteri dia untuk memastikan isteri dia, anak dia dalam keadaan baik sehinggalah anak dia dilahirkan.
Pernah berlaku satu malam yang mana dikatakan si Takif, dia balik kerja pada waktu tu agak lewat. Apabila dia sampai saja ke rumah, dia bersiap-siap, mandi dan sebagainya. Dia keluar pergi ke bahagian ruang tamu. Dia ternampak isteri dia telah pun menyediakan makanan lah, telah pun hidangkan makanan di atas meja untuk mereka makan malam bersama. Jadi dia pun duduk di atas meja makan bersama dengan isteri dia, lebih kurang dalam pukul 10 macam tu. Lepas jadi makan, dia duduk depan TV rehat-rehat lebih kurang macam tu kan. Dan kemudian dia pun naik ke bilik tidur dia dan kemudian bersiap untuk tidur. Dia pun baring dalam keadaan terlentang pejam mata dan dia tengok jam pada waktu tu dalam pukul 10, 10 lebih macam tu lah. Tapi isteri dia pada waktu tu berada mungkin di dapur lah, belum masuk ke bilik lagi. Dan selang beberapa waktu, isteri dia pula masuk ke dalam bilik dan kemudian baring betul-betul dekat sebelah ni. Dan kemudian Takif ni dapat rasa tau, dekat sebelah ni isteri dia sedang golek ke sebelah kanan, sekejap golek ke sebelah kiri, kedap terlentang macam tu. Biasalah orang mengandung, kita faham lah kan, dia tak selesa. Dan kemudian tiba-tiba si Takif ni, dia terdengar suara daripada isteri dia yang mengatakan, "Abang, abang dah tidur?" Dia kata macam tu. Dan kemudian Takif ni tengah pejam mata, dia tak buka mata pun, dia diam. "Oh, dah tidur ke? Alamak." Isteri dia golek lagi, golek lagi. Lepas tu isteri tanya lagi, "Abang, abang dah tidur ke?" Menyebabkan Takif jawab lah, tapi dalam keadaan mata yang sedang pejam lah waktu tu kan. "Belum lagi, kenapa?" Dia jawab macam tu kan. Ini contoh-contoh. Jadi si isteri kepada Takif ni cakap, "Bang, saya nak makan aiskrim lah macam tu. Saya lapar." "Alamak, awak baru lupa makan tadi, awak lapar lagi. Inilah makan nasi kat bawah tu," dia cakap macam tu kan. Si Takif ni cakap. Yang mulai isteri kata, "Tak nak, saya bukan lapar nasi, saya nak makan aiskrim." "Nak aiskrim, besok je lah abang belikan." Okeylah, isteri cakap macam tu. Dan kemudian isteri dia golek, golek, mungkin golek ke sebelah kiri ke. Dan kemudian cuba untuk tidur. Dan kemudian Takif ni rasa macam sebesalah lah kan, mungkin isteri dia mengidam ke apa. Dan kemudian tanya isteri dia, "Awak nak skim apa?" "Tak apalah bang, besok je lah. Janganlah maju, cakaplah nak skim apa." "Saya nak beli aiskrim dekat satu kedai ni." Nanti saya bagi tahu nama kedai tu. Dan kemudian si Takif kata, "Alamak, tak kena keluar lah ni." Dia kata tu, "Ya." Okeylah, sekejap saya pakai suar." Lepas tu mungkin dia pakai kain kan. Jadi dia pun bangun, dia pun pakai suar dan kemudian terus masuk ke dalam kereta, keluar. Jam waktu tu dah pukul 11 lebih, dekat pukul 12 dah. Tapi sebabkan dia nak layankan kehendak isteri dia ni, dia keluar juga. Dia keluar menaiki kereta pergi ke satu kedai yang saya tak boleh sebut nama penuh dia. Family M. Saya dah tahulah kedai apa kan. Jadi dia pun pergilah ke kedai tu, isteri dia masuk dan kemudian dia, isteri dia keluar balik bawa plastik lah, plastik yang mana ada 2-3 makanan lah pada waktu tu. Dan kemudian si Takif tanya dengan isteri dia, "Ai, tadi kata nak aiskrim je." "Saya lapar," dia. "Ayolah, ikut awak lah." Dan kemudian Takif terus memandu kereta dia untuk pulang ke rumah. Yang mana kedai Family M dengan rumah dia pada waktu tu memang tak jauh lah kan. Jadi waktu dia masuk je kat taman perumahan, isteri dia cakap, "Nak balik terus ke?" Begitu. "Baliklah, dah pukul berapa dah ni?" "Pusing-pusing dululah, saya nak makan dalam kereta," isteri cakap macam tu. Dan kemudian Takif kata, "Dah malam ni, makan je lah dekat rumah." "Mana, dalam kereta ada aircon," isteri cakap macam tu. Yelah. Takif pun pusing. Ronda-ronda je dekat dalam taman perumahan dia ni. Yang mana pada waktu tu dah pun sunyi lah, orang dah kebanyakan dalam rumah kan, dah tidur, waktu tidur dah macam tu. Isteri pun makan dalam kereta, dia pun bawa pelan je. Masuk ke satu lorong. Sampailah dikatakan, dia masuk ke satu lorong yang dikatakan melalui satu sebuah rumah. Yang dikatakan rumah ni adalah rumah yang sedang direnovate. Kerana ada stand, apa semua dekat depan rumah lah. Lepas tu ada pasir yang bertimbun. Ini apa yang Takif nyatakan di dalam kiriman. Dia melalui kawasan rumah tersebut. Dan kemudian anak mata dia perasan dekat salah satu tingkap. Yang mana rumah ni depannya ada satu tingkap belah atas. Yang mana tingkap ni seperti ada kain langsir. Tapi Takif tak pandang macam tu, tak. Dia tengok nampak daripada anak mata dia. Dan kemudian isteri dia tengah makan, isteri dia tengok macam tu. Tengok ke arah tingkap tu. Dan kemudian Takif melintasi rumah tu, ataupun melepasi rumah tu. Dan kemudian waktu Takif bawa kereta ni, isteri cakap, "Bang, abang nampak tak tadi dekat tingkap tu?" Cakap macam tu. "Dekat tingkap? Nampak apa?" Suami dia cakap macam tu kan. "Saya nampak macam ada orang lah tadi. Orang pakai baju putih," dia cakap macam tu. Isteri dia cakap tau dengan si Takif ni, menyebabkan Takif macam, awak ni dah pukul berapa ni awak cakap macam ni?" "Betul bang, kalau awak tak cari, jom kita pusing, kita tengok balik," dia tanya.
Dah, awak jangan nak mengada-ngada lah. Awak ni dah lah tengah mengandung. Terus, si Takiri bawa kereta cepat masuk ke kawasan rumah dia. Parking dah, kemudian turun lah. Turun kan, kemudian tidur. Sepanjang dia nak tidur ni, dia terfikir juga. Dia pun nampak daripada anak mata macam ada satu kain putih lah. Kain putih kan. Dia kata, dia beranggapan yang itu adalah langsi lah kot. Dia fikir macam tu. Tapi dia fikir balik, rumah tu kan sedang renovate, takkanlah langsi tak buka. Dia fikir macam tu kan. Okay, tak apa. Dia pun tidur macam biasa. Esok paginya, dia bangun. Sebelum dia nak pergi kerja, dia pergi kerja menaiki motosikal tau. Dan kemudian dia katakan, waktu dia nak pergi kerja ni, dia teringat kejadian semalam, malam semalam tu. Dan kemudian dia pun bawa motor dia, pusing, masuk ke kawasan lorong rumah yang dikatakan dia lalu malam semalam. Dia lalu dekat kawasan rumah tu, dia tengok ke arah tingkap tersebut, dan kemudian dekat tingkap pada waktu tu, kosong. Tak ada sebarang langsi ataupun apa. Terbuka macam tu je lah. Sebab tingkap ni mungkin akan digantikan dengan tingkap yang baru ke. Jadi lopong je lah tingkap tu. Menyebabkan si Takim ni kata, okey, confirm lah. Isteri aku mungkin ternampak sesuatu malam sebelumnya. Mana mungkin orang berpakaian baju putih tiba-tiba ada dekat dalam rumah tu pula kan? Mesti adalah penampakan-penampakan makhluk halus. Yang dia sendiri personally nampak. Tapi dia nampak daripada anak mata je. Jadi tak adalah dia rasa seram ke takut, tak ada. Tapi bila malam, bila keesokannya dia lalu, okey, tak ada. Mana apa yang isteri dia nampak malam tu, betul lah. Mungkin itu adalah, mungkinlah Pontianak ke apa ke, kita tak pastilah tu. Tapi pada saya, kisah ni menarik. Cuma agak bahaya lah kan. Sebab isteri dia kan sedang mengandung pada waktu tu. Dan seelok-eloknya janganlah keluar kan. Janganlah keluar waktu malam. Mungkin si Takif ni boleh keluar seorang ke. Tapi walaulah dia tak nyatakan pula. Mungkin dia dah bagi tahu isteri dia jangan ikut. Tapi isteri nak ikut ke? Itu saya tak pasti. Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Takif. Bermula dengan anaknya bermain bola di bahagian hadapan rumahnya, tetapi berakhir dengan satu pengalaman seram misteri yang dia sendiri alami, yang mana kisah ini berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Mail. Yang mana Mail ini nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri ringkas yang dia pernah alami ketika dia betul-betul berada di rumah dia sendiri. Okey. Mail nyatakan di dalam kiriman, yang mana dia ni tinggal di sebuah taman perumahan yang terletak di area Seri Kembangan di Selangor. Dan dia tinggal di rumah tu pula berlima bersama dengan tiga orang anaknya dan juga isteri lah. Okay. Jadi pernah berlaku, kisah ni berlaku pada waktu malam. Yang mana dikatakan pada waktu tu dia sedang makan bersama dengan anak-anak dia lah dekat meja makan pada waktu tu. Lepas saja makan, okay, anak-anak dia pun bangun dan kemudian basuh tangan, basuh pinggan, terus duduk dekat depan TV. Anak yang pertama, kedua dan juga yang ketiga duduk di hadapan TV, sedang menonton TV lah. Yang si Mak ini pula bangun dan kemudian macam tipikal lah suami yang smoking kan, dia akan pergi ke luar rumah. Dia akan keluar daripada kawasan rumah ni, duduk di bahagian kerusi yang betul-betul berada di kawasan parking rumah dia ni, akan nyalakan sebatang rokok. Isteri dia pula berada di dapur pada waktu tu. Mungkin basuh pinggan mangkuk ke, itu saya tak pastilah. Dan dikatakan dia terus keluar, buka grill, duduk, nyalakan sebatang rokok. Ketika dia sedang merokok ni, dikatakan dia sedang tenangkan fikiran lah. Mungkin stres dengan kerja dan sebagainya. Dia terdengar ada suara daripada pintu rumah dia yang mengatakan, Daddy, adik nak main bola. Dia kata macam tu, nak main ball. Kan? Jadi si Mael ni pandang. Kemudian dia kata, adik nak main bola apa dah malam dah ni. Pergilah masuk dalam. Alah, adik nak main kat depan ni je. Dan menyebabkan Mail pun malah nak ni kan, marah-marah tak ada. Dia kata, yelah, main je lah. Si anak dia ni pun ambil lah bola. Dan kemudian main tendang-tendang je dekat depan rumah ni. Yang mana pada waktu tu, kawasan parking ni kosong. Sebab kereta dia pada waktu tu berada di depan pagar. Pagar depan. Belum dibawa masuk lagi. Jadi anak dia main lah tendang-tendang-tendang. Si Mail ni buat tak tahu je lah kan. Sambil tu dia smoking-smoking. Berlakulah satu kejadian yang mana anak dia tendang bola ni masuk ke rumah jiran sebelah dia. Mungkin bola ni tertinggi ke, lepas daripada tembok tu, masuk ke rumah sebelah. Dan kemudian rumah sebelah pada waktu tu ada orang. Okay?
Tetapi orang ni semua keluar. Ini jiran, rumah jiran dia lah. Orang ni semua keluar. Kira rumah gelap lah. Rumah bergelap. Dan kemudian si Mak ini cakap dengan anak dia. Kan dah bola masuk sebelah. Alah, daddy tolong ambil. Dia tu, gitu. Dan kemudian Mak ini cakap, Dah, adik pergi masuk dulu. Nantilah dia ambil besok ke. Kayak itu. Sebab dia terfikir, mungkin nanti jiran dia balik, jiran dia tengok, ada bola. Mungkin bola. Dia tahulah kot. Kalau bukan bola dia, mesti bola jiran sebelah kan. Dia pun baling lah balik semula. Masuk rumah Mak El lah. Dia fikir macam tu. Dan kemudian, anak Mak El kata, Allah, kau nak main lagi? Bola dah masuk sebelah. Cik sebelah pun tak ada. Semua keluar. Apalah, adik masuk dulu. Okay. Anak Mak El ni berjalan pergi ke arah pagar yang mana dikatakan tembok depan rumah dia ni. Keluar je pintu, ada tembok tau. Dan kemudian nak sampai ke pagar ni, pagar depan ni adalah satu pagar hijau yang jaring-jaring tu. Yang jaring-jaring tu. Jadi anak dia pergi ke arah pagar tu dan kemudian pandang ke rumah sebelah. Tu bol, dia kata. Dia tunjuklah bola tu ada kat rumah sebelah kan. Dan kemudian Mak El ni tak bangun, Mak El tu duduk je kat kusin. Tu Mak El tu pun cakap, tak apa, biar je. Nanti dia ambil. Dan kemudian anak dia kata, tolong ambil bola tu. Macam bercakap dengan seseorang. Tiba-tiba tau anak dia cakap macam tu. Menyebabkan si Mak El ni dia macam, anak aku ni bercakap dengan siapa kan? Tak apalah, dia cakap dengan aku kot. Mak El fikir macam tu. Jadi anak kata, tolong, terima kasih. Anak dia cakap macam tu. Dan kemudian tiba-tiba Mak El nampak daripada tembok ni. Dia tak pergi ke pagar yang jaring tu. Dia dekat tembok ni nampak bola yang anak dia tendang tadi patah balik masuk rumah dia. Korang bayangkan, bola tu macam ada orang ambil baling masuk rumah dia balik. Menyebabkan waktu ni Mak El dah terkejut. Siapa yang baling bola ni? Dia kata dia tu kan. Dia pun buang rokok dia. Dia pergi ke arah tembok ni tadi. Dan kemudian dia naikkan, dia tinggikan kepala dia tengok. Tak ada orang. Dekat sebelah tak ada orang. Dia pergi berjalan ke arah anak dia tadi yang duduk dekat bahagian pagar yang jaring ni. Terus Mak El tengok lagi. Rumah ni gelap tak ada orang. Kereta tak ada, apa tak ada. Adalah motor jiran dia mungkin. Tapi tak ada. Tak ada orang pun dekat kawasan rumah jiran dia ni. Menyebabkan terus Mak El angkat anak dia yang kecil ni masuk ke dalam rumah dia. Yang kemudian basuhkan kaki anak dia apa semua kan. Dan kemudian Mak El tanya pada anak dia, siapa yang ambilkan bola tadi? Dia cakap macam tu. Dan kemudian dia kata, tak tahu, ada kakak tu. Dia kata begitu. Kakak mana? Kakak tadi dekat rumah acik. Dia kata, acik tu rumah sebelah jiran dia ni kan. Kat rumah acik. Waktu ni berderau. Darah si Mak El ni lah. Dan kemudian isteri dia perasan kot benda tu. Jadi isteri tanya, bang, kenapa bang? Tak ada apa-apa. Nanti abang cerita. Waktu dia pillow talk ataupun dia waktu di tengah baring suami isteri, dia bercakap dengan isteri dia. Dan isteri kata, biar betul bang. Mana ada orang sebelah ni kan? Orang ni keluar kan kalau tak siap saya. Itulah, saya tengok kereta tak ada, rumah gelap. Tapi saya tak nampak pun ada orang. Tapi bola tu betul yang patah balik tu. Masuk balik rumah kita, macam ada orang balik. Masa dia cerita ni, waktu dia kena tu pun dia dah meremang dah bulu roma. Dia cerita dengan isteri dia, sekali lagi bulu roma dia meremang. Sehinggalah ke hari ni menjadi misteri. Siapa yang baling bola ni ke rumah dia semula? Menarik kan? Mungkin ada sesuatu lah yang berada di hadapan rumah. Itu saya tak pastilah, tiada penjelasan untuk kejadian ini. Tapi pada saya, kisah ini menarik untuk kita dengarkan. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Mak El. Sebuah rumah sewa yang dikatakan terletak berdekatan dengan bandaraya Kuala Lumpur. Tinggal 5 orang sekawan di dalam rumah tersebut. Yang mana mereka ini pernah mengalami satu pengalaman seram, yang mana penyewa baru di rumah tersebut membawa sesuatu tinggal bersama mereka di dalam rumah tersebut. Pengalaman seram ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Syafika. Tapi saya gelar dia di dalam kisah ini sebagai Ika je lah. Yang mana Ika ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram seperti yang saya nyatakan di awal video tadi.
Pengalaman ini bermula yang mana dikatakan dia ni tinggal di sebuah rumah lah, okay? Rumah sewa berlima bersama dengan beberapa orang rakan lah, housemate dia. Dan pernah berlaku satu ketika yang mana dikatakan salah seorang daripada housemate dia ni membawa seorang kenalan, yang mana kawan dia lah, untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Yang mana kawan ini baru saja dapat kerja dekat KL pada waktu tu. Nah, kemudian tak ada rumah sewa, kesian. Diorang ni tinggal ataupun bekerja satu tempat. Nah, menyebabkan dia berbual-bual, dia kata, rumah aku ada lagi kosong, jomlah menyewa kat tempat aku. Okey, budak ni nak. Nah, kemudian selepas berbincang dengan rakan-rakan yang lain, semua okey je lah. Lagi jimat kan, bila lagi ramai orang tinggal, lagilah orang kata macam kad-kad-kad dan tong-tong, lagilah sikit dia orang kena bayar. Jadi okey lah, si Syafiqah ni, Ika ni antara orang yang paling lama tinggal dalam rumah sewa tu. Walaupun ada penyewa-penyewa lain yang dah keluar masuk pun, dia still tinggal dekat rumah tu. Okey. Yang mana Ika ni berasal daripada Gemas, Negeri Sembilan, dan dia bekerja di Kuala Lumpur lah. Bekerja sebagai apa dia tak nyatakan. Selepas saja budak ni masuk, dikatakan rumah ni lebih kurang ada 3 bilik. Tapi bilik yang ketiga ini agak kecil pada waktu tu. Kecil. Jadi dia orang jadikan tempat tu macam tempat simpan orang kata barang-barang je lah, macam tu. Jadi 2 bilik jadi gunakan. Jadi 5 orang tinggal, 3 orang satu bilik, 2 orang satu bilik, macam tu. Jadi bila masuk seorang lagi, Ika kata tak kisahlah kan. Maknanya 3 orang bilik sini, 3 orang bilik sini. Dah cantik dah tu. Tapi yang peliknya, si penyewa baru ini, dia tak nyatakan nama dalam kiriman. Saya gelar dia sebagai Midah. Midah. Jadi si Midah ni waktu dia masuk je, dia kata dia tak nak tinggal dalam bilik dengan 2 orang ni. 2 orang yang satu bilik ni lah. Menyebabkan Ika kata kenapa kan? Ika tanya. Jadi dia kata dia nak bilik sendiri. Jadi dia nak tinggal dekat bilik yang kecil tadi, yang saya kata bilik yang diorang simpan barang. Menyebabkan Ika kata bilik tu dah lama tak ada orang tinggal kan? Bilik tu diorang simpan barang je, tak apa ke? Dia kata macam tu. Apasal kau tak tinggal je dengan 2 orang ni? Tak apalah, bolehlah kak, saya nak tinggal kat bilik belakang tu lah. Jadi si Ika ni setuju je. Ikut kau lah, tapi kau kemas sendiri eh. Kau kemas apa semua, lepas tu kau tidur lah kat bilik tu. Ikut kau lah, dia kata. Okey, budak Midah dia pun pergilah belakang, kemas-kemas, keluar apa semua, bawa masuk tilam kan. Dan kemudian dia bermulalah, dia tinggal dekat bilik tersebut. Dan si budak Midah ni, dia selalu, boleh katakan kerap, walaupun hari cuti, mereka berada di rumah, dia akan tutup pintu. Dia akan terperap dalam bilik, lepas tu kadang-kadang berbual, seperti berbual dengan seseorang. Tapi pada awalnya, Ika menganggap yang mungkin si budak Midah ni tengah on call lah kan, OTP. Sorry, on the phone dengan boyfriend ke, macam tu lah, bergelak ketawa kan. Jadi si Ika dia kata tak apalah, lantak dia lah. Kalau dia selesa tinggal kat bilik tu, just go on je kan, tak ada apa masalah pun. Tapi pernah berlaku satu kejadian seram, yang mana dikatakan diorang semua ni pada waktu tu keluar. Keluar dan kemudian si budak Midah ni bekerja pada waktu tu. Jadi apabila diorang berlima ni balik daripada keluar ni tadi, masuk ke dalam rumah, rumah pada waktu tu gelap tau. Yang mana dikatakan dia balik tu lepas maghrib. Jadi bila dia masuk, gelap. Yang terbuka hanyalah lampu bilik rakan dia yang bernama Midah ni. Pintu tertutup, lampu menyala. Jadi dia pun kata, okeylah, Midah ada dekat rumah. Dia kata itu. Tapi kenapa dia biarkan gelap macam ni? Ika cakap kan. Ika pun mula buka lampu apa semua. Diorang pun bawa lah makanan yang diorang dah beli dekat luar tadi. Diorang nak makan beramai-ramai dekat dalam rumah pada waktu tu. Jadi diorang pun hidang makanan apa semua. Dan kemudian dengarlah, dekat dalam bilik Midah ni tengah mungkin berkemas dan sebagainya. Jadi si Ika kata, kau pergi panggil kawan kau tu, jom kita makan sekali. Okey. Kawan dia ni pun bangun. Kawan si Midah lah yang ajak Midah ni tinggal sekali. Kawan dia pun pergi ke bilik tu, nak ketuk. Tuk. Oi, Midah. Tuk. Midah, jom makan jom. Itu. Jom lah, kita nak ada nak makan ni. Itu. Okey, korang makan dulu. Si Midah ni cakap. Okeylah, tak apalah. Si budak ni pun terus pergi ke meja makan. Makanlah beramai-ramai. Makan. Ika ni pelik tau. Rapsal ni kawan kau tak keluar-keluar ni. Tak apalah, biarlah. Hihihihi, dengar suara ketawa daripada bilik kawan dia. Bilik kawan dia ni tau. Menyebabkan dia kata, apa Midah ni ketawa seorang-seorang dalam malam-malam buta ni. Dia tu mesti tengah bercakap dengan boyfriend dia tu. Kita buat tahu je lah. Okeylah, makanlah. Nanti yang ni tinggalkan dia lah sikit. Waktu dia orang tengah makan ni, dia orang terkejut apabila dia orang terdengar daripada pintu masuk rumah dia ni seperti ada orang yang sedang membuka tombol pintu. Pintu terbuka. Menyebabkan dia orang berlima pandang ke arah pintu pada waktu tu. Tapi apabila dia orang pandang, dia orang kata dia nampak si Midah ni tadi baru masuk
dekat pintu depan ni, menyebabkan semua terpandang. Eh, kecengang. Kau daripada tadi kat luar ke? Dia orang tanya kan. Dan kemudian Mina dia kata, "Haa, saya baru keluar tadi dengan boyfriend saya," dia cakap dia tu. Oh, Mina makan sekali. Semua dah macam dah terpegun. Eh, bukan terpegun apa? Macam cegat tau. Mina makan sekali. Eh, tak apa. Saya dah makanan dengan boyfriend saya kat luar. Oh, iya ke? Tika cakap, "Eh, kalau kau kat luar, yang dalam bilik tadi siapa?" Ika cakap macam tu. Menyebabkan rakan kepada Mida ni yang ajak dia pun dah termenungau. Sebab dia sendiri yang ketuk. Dia sendiri yang dengar. Suara Mida ni mengatakan, tak apa, korang makan dulu. Cakap macam tu. Dan kemudian si Mida ni pergilah ke arah bilik dia. Dan kemudian buka pintu apa semua kan. Memang. Lepas tu Ika pun bangun. Angkat dia punya pinggan. Pergi ke dapur. Pandang ke arah bilik Mida ni. Memang Mida ni seorang jadi dalam bilik. Dan kemudian Mida ni tanya. Mida pula. Si Ika ni tanyalah. "Eh Mina, kau daripada tadi memang kau tak tutup lampu bilik?" "Tak ada. Saya memang biarkan terbuka kat tadi." "Kenapa?" "Tak ada apa-apa lah," dia cakap gitu. "Okeylah, tak apa." Habis kat situ. Ini berlaku, orang kata kejadian seram pertama lah yang berlaku. Kejadian seram yang berikutnya juga berlaku bunyi-bunyian yang datang daripada rumah ataupun di dalam bilik si Mida ni. Yang mana pada waktu tu Mida tak ada dekat rumah kan. Diorang terdengar beberapa kali lah suara ketawa. Tapi lama-kelamaan apabila diorang dengar, suara ketawa ini seperti suara hilayan yang datang daripada bilik tersebut. Menyebabkan diorang kata, "Ih, suara apa tu? Diorang pun pergi." Waktu tu Mida tak ada lah, tak ada kat rumah. Dia pergi, dia dengar dekat dalam bilik tu. Memang dengar bunyi tapak kaki berjalan. Lepas tu dengar suara macam ada orang tengah ketawa. Tapi bila dia nak buka, tak boleh lah sebab Mida kunci. Kunci pintu bilik dia setiap kali dia tak ada dekat rumah. Mungkin privacy dia lah kan, ada barang-barang dia. Tapi memang dia orang kunci, menyebabkan dia tak bolehlah buka nak tengok ke apa. Jadi apabila Mida balik, Mida buka pintu, dia orang perhatikan dalam bilik tak ada orang. Benda ni berlaku betul-betul selepas budak ni masuk ataupun menyewa dekat rumah tersebut. Sebelum tu bilik tu tak ada apa-apa. Sampailah satu masa dikatakan Ika ni bersemuka dengan Mida ni tanya sebenar-benarnya apa yang dia bawa ke apa. Ada apa-apa ke yang kau bawa masuk rumah ni? Sebab kita orang semua terkena gangguan lah, yang mana bunyi datang daripada bilik kau sendiri. Tapi si budak Mida ni mati-mati menidakkan benda tu lah. "Saya tak ada kak, tak ada kak. Saya kosong, kenapa kak tuduh saya macam ni?" Macam tu lah kan. Tapi Ika kata, "Sejak kau duduk bilik tu lah bunyi-bunyi tu ada. Sebelum ni tak ada," dia cakap macam tu. Okeylah, buatkan, menyebabkan mungkin si Mida ni terasa hati ke, saya tak pastilah. Tapi Mida ni berpindah keluar. Berpindah keluar daripada rumah tersebut dan duduk di rumah sewa lain lah. Selepas saja Mida ni pindah, bunyi-bunyi tu langsung tak ada. Bunyi-bunyi tu langsung tak ada. Pelik kan? Dan pernah, ini ada satu lagi tambahan lah yang mana dia nyatakan di bahagian perenggan terakhir. Pernah berlaku satu kejadian penampakan yang pernah dialami oleh salah seorang rakan Ika pada waktu tu. Dia orang keluar daripada bilik kan, dia keluar daripada bilik untuk pergi ke ruangan dapur. Tapi apa yang dia nampak di ruangan dapur pada waktu tu, dapur gelap dia nampak seperti ada orang yang berdiri dalam gelap. Tetapi orang ini seperti berbaju serba putih, panjang, tinggi, dan kemudian rambutnya panjang, menyebabkan rakan si Ika ni demam selepas kejadian penampakan itu. That's why lah dia bagi tajuk lah, tajuk dekat dalam kisah ini, "Housemate saya membela Pontianak." Tapi betul ataupun tak betul, kita jangan terlalu percaya lah kan. Bukan terlalu percaya nak kata Ika ni buat cerita, bukan. Tapi saya takut yang si Mida ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Dia ada nyatakan yang si Mida, budak Mida ni jenis pendiam, suka menyendiri. Tapi sebenarnya ada tuan-tuan orang yang jenis macam ni. Dia jenis tak suka, dia suka me time dia sendiri tau. Duduk dalam bilik, mungkin dia main telefon aja kerja dia. Mungkin ada orang yang macam tu. Tapi mungkin dia tak membeli apa-apa, itu mungkin. Tapi ada kemungkinan juga memang betul lah benda tu berlaku. Ada sesuatu yang dia bawa tinggal dalam rumah tu. Wallahualam, hanya Tuhan saja yang tahu kebenaran. Kebenarannya. Itulah pengalaman seram yang ketiga, okey, diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Syafiqah.
sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Zaliha. Tapi dia gelarkan diri dia di dalam kiriman ataupun dibahasakan diri dia di setiap perenggan kisah ini sebagai Kak Leha, Kak Leha. Jadi saya gelar dia sebagai Kak Leha je lah . Yang mana Kak Leha ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang pernah berlaku kepada anak dia. Ketika anak dia pulang lewat malam. Okay? Mana kisah dia berbunyi begini. Kak Leha nyatakan yang mana anak dia ni ada satu, bukan masalah lah. Saya gelar sebagai rutin yang kurang sihat. Okay, yang anak dia amalkan. Keluar bersama dengan rakan-rakan, balik pukul 3 pagi, 4 pagi. Pernah tak balik pun ada. Sampai kan Kak Leha kata dia dah cukup risau. Dia tanya anak dia pergi mana apa semua. Ada je alasan anak dia. Anak dia tidur rumah kawan lah. Balik lambat sebab pergi beli burger lah. Macam-macam. Puas Kak Leha marah, Kak Leha sindir, tegur. Semua dah buat tapi tak jalan. Anak dia tetap macam tu. Sampailah berlaku satu kejadian seram. Okey, yang mana kejadian seram ini Kak Leha bersyukur jugalah. Berlaku je benda ni. Anak dia mengubah keseluruhan pola ataupun rutin dia. Dia tak keluar malam, apa semua. Dia dah macam terantuk. Terantuk, dia dah tersedar. Berlaku satu malam yang mana dikatakan Kak Leha pada waktu tu dah naik ke bilik dah pun. Dah baring dengan suami apa semua kan. Jam mungkin dalam pukul 3 lebih pagi. Ini apa yang anak dia ceritalah. Dan dikatakan dia bangun pagi. Okay, dia turun ke bahagian bawah rumah. Bahagian bawah rumah. Dia memang bangun awal lah Kak Leha ni kan. Dan kemudian masak sarapan apa semua. Sediakan sarapan. Anak dia turun. Anak-anak dia turun. Suami dia turun makan. Dan kemudian waktu si Kak Leha ni sedang bersendirian di dapur. Anak dia yang lelaki ni. Yang saya kata keluar malam tadi. Dia tak nyatakan dalam kiriman ni nama anak dia. Anak lagi datang. Pegang tangan Kak Leha. Cium. Cium tangan Kak Leha. Dan kemudian Kak Leha kata. Kenapa kau ni? Dia kata kan. Mak marah orang ke? Dia kata itu. Mak marah kau? Mak memang dah lama marah kau. Ini dinyatakan dalam kiriman . Dia punya dialog tu. Jadi saya lakonkan je lah. Jadi tak jadi saya tak tahulah. Mak memang dah lama marah dengan kau. Kau ni jenis balik malam. Semalam kau balik pukul apa? Dia tanya kan. Itulah. Semalam mak tengok orang je. Lepas tu mak ni atas. Maaflah mak. Dia cakap macam tu kan. Bila? Semalam? Dia kata. Kau nampak mak kat mana? Dia cakap macam tu. Mak semalam tidur lah. Kak Leha cakap dengan anak dia. Malam kau orang balik. Pukul 3 lebih kau. Orang tak pasti lah apa-apa. Orang masuk dalam rumah semalam. Mak kat depan. Kenapa mak pandang je orang? Mak tak cakap apa-apa. Mak marah kan? Kenapa Kak Leha pelik? Kat sini Kak Leha dah rasa macam. Bila masa pula aku kat bawah. Dia kata tu kan. Lepas tu dia cakap dengan anak dia. Kau nampak mak macam mana? Dia kata tu. Anak dia cerita dia macam ni. Ini apa yang anak dia cerita lah. Anak dia masuk dalam rumah. Anak dia parking je motor. Anak dia buka pintu. Dan kemudian anak dia masuk dalam rumah. Rumah gelap pada waktu tu. Yang terbuka hanyalah lampu. Mungkin lampu dapur ke apa ke. Tapi dia nyatakan dalam kiriman ada satu lampu je yang buka dalam rumah waktu tu. Jadi waktu dia masuk, dia nampak mak dia ni sedang duduk. Kak Leha lah. Sedang duduk dekat sofa sambil tu pandang ke arah pintu. Macam dia buka, dia masuk je. Kak Leha pandang tu. Menyebabkan dia kata, mak asal tak tidur lagi mak? Mak tunggu orang ke? Gitu. Tapi, susuk tubuh yang menyerupai Kak Leha ni, dia macam tengok, betul dia. Tengok je anak dia berjalan tau. Pergi ke dapur. Anak dia pun basuhlah kaki kat bilik air apa semua. Anak dia keluar balik. Kak Leha ni pandang je anak dia. Dan dia kata, alamak tadi orang. Dia cerita lah dia pergi mana lah. Macam biasa lah alasan dia kan. Dan kemudian si anak Kak Leha ni teruslah ambil air untuk diminum. Dan kemudian baru dia nak pergi depan nak berbual dengan Kak Leha. Kak Leha dah berjalan. Jalan naik ke atas. Naik tangga untuk naik ke bilik lah. Dan kemudian anak dia rasa, okay mak dia marah betul ni. Fikir macam tu lah. Sebab walau macam mana pun mak dia marah sebelum ni, mak dia akan bebel. Tapi ni mak dia dah diam, pandang dia je. Maknanya dah marah betul lah. Dia fikir macam tu. Tapi cerita sebenarnya adalah Kak Leha berada di bilik pada waktu tu. Jadi siapa yang duduk di bahagian ruang tamu menyerupai seperti Kak Leha? Itu menjadi tanda tanya. Dan kemudian apabila dia cakap dengan anak dia, mak tak turun semalam. Mak tidur awal semalam. Cakap macam tu. Kau tanya ayah kau. Tanya, betul. Cuma cakap betul. Aku pula anak dia cakap, mak bohong lah. Mak ada kat bawah semalam kan. Tak ada, Kak Leha kata. Kak Leha memang tidur je. Jadi anak dia pun terfikirlah siapa yang aku nampak malam tu kan. Kat situ mulalah Kak Leha panjang lebar lah. Membebel. Itulah kau balik malam apa yang ikut kau lah. Apalah kau tak bagi salam lah. Kau tak apa. Macam itulah contoh kan. Mak-mak menyebabkan selepas daripada kejadian itu, perlahan-lahan tau. Anak dia dah mula balik awal.
balik sebelum 12. Lepas tu makin lama makin awal dan seterusnya tak keluar malam terus. Tak keluar malam terus. Malam dia ada dekat rumah, tengok TV lah, borak dengan bapak dia lah. Pada saya itu adalah yang sebaik-baiknya lah kan. Malam ni adalah waktu kita bersama dengan keluarga, betul tak? Kan, dengan anak, seharian kita bekerja, kita balik rumah, waktu tu lah kita nak main dengan anak-anak, waktu tu lah kita nak berbual dengan isteri kita, macam tu. Itu pada saya lah, personal kan. Tapi kira bersyukur jugalah Kak Leha, selepas saja kejadian seram itu berlaku, anak dia mula berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Tetapi tetap tidak menghilangkan rasa seram ataupun rasa pelik yang bermain di fikiran Kak Leha pada waktu itu. Siapa yang duduk di bahagian bawah? Adakah benda tu adalah adakah benda tu ikut anak dia daripada luar ataupun di dalam rumah itu sendiri memang dah ada yang duduk? Macam itulah. Ada benda yang kita tak nampak ni menumpang dalam rumah tu. Itu menjadi tanda tanyalah. Tapi selepas daripada kejadian itu, tidak ada lagi lah kejadian-kejadian seram yang lain. Kak Leha sendiri pun dia kata sepanjang ditinggal kat rumah tu, tak ada pula dia rasa pelik-pelik ke, dia ternampak apa-apa ke, tak ada. Tapi malam tu je kenapa. Mungkin benda tu ikut daripada luar lah. Dan itulah pengalaman seram kita yang terakhir diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Kak Leha. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah pun berkongsi kisah dengan saya untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan Sembang Kopi yang lain. Saya sangat-sangat hargai. Dan mana anda semua yang dah pun menonton video saya daripada mula sampai lah ke hujung ni, saya pun juga saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.